kami akan menghadiri acara AG Resup Indonesia Aquaculture Challenge Project tahun kedua tahun di 2022. Kita tahu kalau oksigennya tinggi itu umumnya pH-nya kan lebih bagus. pH-nya bagus artinya output aerator yang seperti bernama fine bubble di busa itu cenderung akan lebih turun. Halo sahabat Bumi Wirastaraya semua. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di atas kapal di Pelabuhan Merak yang rencananya kami akan menghadiri acara AG Resup Indonesia Aquaculture Challenge Project tahun kedua tahun di 2022 Aula Balai Benih Ikan Kecamatan Belitung Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan. Semoga perjalanan kita lancar sampai lokasi dan memberi manfaat bagi petani-petani atau petambak ikan di lokasi sana. Dukung PT Bumi Wirastaraya Sejahtera terus dalam acara pada kali ini. Terima kasih. Video dari PT Bumi Wirastaraya Sejahtera. Terima kasih. Perjalanan kali ini kita sudah jam 7 malam, mau jam 7. Tapi kondisi menuju lokasi ini di Tol Bakahoni agak lumayan rusak ya, parah, atau sedang diadakannya perbaikan. Hanya ini yang membuat perjalanan kita agak sedikit lambat. Tadi kita jalan dari kantor PT Bumi itu di Ruko Duta Bumi Blok D9 nomor 9 Harapan Indah Bekasi sekitar jam 8:30. Nah, ini baru sampai di Tol Bakahuni ini jam 7. Mau jam 7. Nah, kita lihat di sini. Budidaya di Belitung ini dipersiapkan untuk bisa berbudidayakan patin dan juga bisa mengantisipasi jika di masa-masa mereka melakukan budidaya ikan patin ada masalah, ya, masalah baik dengan lingkungan
kualitas air ataupun masalah dengan penyakit ikan. Mudah-mudahan dengan penyuluhan mengenai penyakit, SOP, kemudian alat-alat ini bisa bermanfaat di Kabupaten Ungu Timur. Jadi dengan adanya pelatihan ini diharapkan masalah-masalah tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Kita akan adakan edukasi ke kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok pembudidaya ikan. Alat-alat ini akan bermanfaat dan meningkatkan produksi ikan yang ada di Kabupaten Ungu Timur, khususnya produk ikan patin mengenai pembibitan, pembesaran, dan lain-lain. Atau berlarut-larut sehingga cepat diatasi jika terjadi masalah, dan program kampung patinnya bisa sukses lah ya, berjalan lancar ke depannya. Oke, sahabat Bumi Wirasta semua, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah di depan saya sudah ada Bapak Supomo, yang mana Bapak Supomo ini adalah Kepala Bidang Perikanan di Oki Timur. Nah, ini beliau ini komandan yang di sini nih. Komandan dari semua pembudidaya ikan patin di daerah Oki Timur Palembang. Jadi tadi kita sempat ngobrol Pak masalah kenapa ikan di dasar laut itu bisa hidup, oksigennya dari mana gitu, sedangkan itu kan dalam banget tuh Pak. Nah, itu bagaimana penjelasannya Pak tadi Pak? Nah, kalau dulu saya belajar dulu itu ya mengenai oksigen yang terdapat di perairan dalam. Saya dulu pertama-tama nggak nyambung juga waktu itu, masih mahasiswa saya tanyakan pada pembimbing saya, kok bisa ikan di perairan dalam bisa hidup? Ya, saya diberitahu bahwa di dalam perairan itu ada arus bawah yang bersumber dari dua kutub. Ini perputaran terus ada terjadi arus bawah, sehingga kita ketahui di daerah kutub itu suhu sangat dingin. Umumnya kadar oksigen lebih tinggi, sehingga arus itu oksigen yang ada di kutub itu terbawa arus ke bawah, itu ke dasar perairan seluruh, dasar perairan di laut itu, sehingga dimungkinkan itu ikan-ikan di perairan dalam itu dapat memanfaatkan oksigen tersebut untuk sebagai respirasi mereka. Oke Pak, berarti di dasar laut itu ada aliran air juga berarti ya? Iya. Nah, sekarang kita bicara masalah kolam pembudidaya. Kolam pembudidaya itu kan ibaratnya kita miniatur ya, atau buatan kita sendiri gitu kan. Nah, itu terkait oksigen yang diperlukan ikan itu yang kita budidaya itu, berarti kita sepakat bahwa ikan itu memerlukan udara atau oksigen sampai ke dasar ya Pak ya, betul nggak? Betul. Jadi gini, kalau bicara oksigen sampai ke dasar, kan menurut saya sumber oksigen, salah satu sumber oksigen yang ada di air kolam itu selain air masuk atau air yang masuk terdistribusi masuk ke badan perairan, itu satu. Kemudian ada juga yang dibantu melalui proses fotosintesa dari tanaman air di sana, itu akan menghasilkan oksigen karena karbon dioksida yang waktu dibutuhkan di proses fotosintesa itu plankton, pitu plankton terutama itu akan mengeluarkan oksigen, sehingga itu akan terlarut juga ke dalam air. Akan tetapi sejauh mana pitu itu di dasar perairan, kalau kolamnya 1 meter itu aja wajar aja. Bagaimana kalau kolam stagnan yang tidak ada air masuknya, kemudian kolam itu dalamnya itu 3 meter, 4 meter. Ini di pertanyaan oksigen yang ada di bawah. Selain dari faktor alam yang bisa menyuplai,
Apalagi kalau itu normal-normalnya ada matahari itu wajar. Tapi bagaimana kalau malam hari tidak terjadi proses di mana seluruh kebutuhan oksigen itu sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dasar. Nah, kalau kita bicara kebutuhan oksigen di dasar kolam, nggak serta merta kita harus umumnya kan para ahli itu mengukur terus, mengukur. Tapi kalau malam hari, apakah mau diukur? Positif rendah oksigennya. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya ini ya harus salah satunya adanya alat-alat untuk menambahkan kadar oksigen di dasar perairan itu lebih tinggi. Itu banyak fungsinya. Tadi juga Pak Supomo nih udah menjelaskan apabila oksigennya bagus maka pH-nya bagus. Gimana tuh Pak tadi penjelasannya Pak? Biar supaya ini rekan-rekan PT Bumi Wirastaraya yang belum tahu bisa mengetahuinya gitu Pak. Iya. Jadi mengenai oksigen itu di perairan itu sangat penting. Oksigen bukan hanya sebagai bahan atau sebagai untuk respirasi makhluk hidup aja, tetapi juga mampu mengurai bahan-bahan dalam proses membantu proses dekomposisi bahan di dasar perairan. Kita tahu kalau oksigennya tinggi itu umumnya pH-nya akan lebih bagus. Nah, pH dengan pH-nya bagus artinya zat-zat seperti H2S, NH3, amonia itu cenderung akan lebih turun, tertekan. Nah, jadi penambahan alat-alat untuk membantu oksigen di dalam perairan itu sangat dibutuhkan. Itu bisa menambah untuk populasi. Betul. Sehingga kita ambil contoh nih, ada kamar A, kamar B. Kalau dimasukkan orang saat kamar A itu 5 orang, kemudian kamar B dimasukkan 10 orang, itu tidak daya ininya lebih berbeda jelas apa kebutuhan oksigennya pasti yang 10 orang lebih banyak. Betul. Nah, artinya kan kamar tersebut harus ditambah alat untuk supaya oksigen lebih banyak. Nah, di sinilah begitu juga dengan di ikan. Artinya dengan penambahan kaya oksigen itu populasi ikan bisa diperbanyak. Jadi tebarnya lebih padat. Padat tebarnya lebih bisa lebih tinggi lagi. Ini adalah salah satu contoh alat aerator yang tadi Bapak sebutkan untuk mensuplai atau membantu kebutuhan oksigen di kolam Pak. Memang ada beberapa, cuma khususnya ya aerator ini yang PT Bumi Wirastaraya Sejahtera jual Pak gitu Pak. Nah, selanjutnya untuk penyuluhan acara WWF ini di daerah Oki Timur Palembang nih, menurut Bapak gimana Pak antusias petambak-petambak sini atau pembudidaya ikan patin Pak? Iya, jadi gini Mas, sebenarnya kita juga kemarin Pak Bupati baru launching itu listrik masuk kolam. Artinya ini pembudidaya di Oku Timur ini kedepannya akan secara tidak langsung akan diintensifkan. Artinya alat-alat elektronik, sarana-sarana budidaya yang untuk mendukung proses dari budidaya itu sendiri itu akan bertambah semarak lah. Jadi memang sangat dibutuhkan. Kita ambil contoh aja, blower ini dengan adanya listrik masuk kolam, berarti kan ini mempermudah bagi kawan-kawan pembudidaya itu untuk menggunakan blower itu di kolam-kolam, sehingga padat tebar mereka akan lebih tinggi. Dengan padat lebih tinggi, bukan hanya kesehatan, insya Allah lah, nanti itu mengarahnya ke pendapatan juga. Nah, mungkin di situ perannya. Makanya perusahaan kita ini, PT Bumi Wirastara ini, perusahaan swasta, membantu Pak program pemerintah untuk menguatkan sektor perikanan nih di seluruh daerah di Indonesia gitu Pak. Salah satunya dengan mensuplai alat-alat
ini gitu Pak. Nah ini Pak, terakhir dari owner kita ada menulis buku tentang resep entrepreneur, ya mungkin Bapak bisa menerimanya Pak. Oh iya, terima kasih. Buat baca-bacaan di ya, rumah Pak. Ya semoga bermanfaat Pak. Nah, sekali lagi terima kasih Pak ya. Ya sama-sama Mas. Ini terima kasih bukunya saya terima ya, untuk menambah wawasan dalam proses memajukan sektor perikanan di Kabupaten Oku Timur.